Pada masa penjajahan kolonialisme Hindia Belanda, banyak dibangun sekolah-sekolah di tanah air Indonesia oleh pemerintah kolonial. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya pekerja yang berkualitas namun dengan biaya upah yang rendah. Nah, apa sajakah sekolah-sekolah pada masa penjajahan Hindia Belanda? Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta simak video ini sampai akhir. 1. Europese Lagere School atau ELS. ELS merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan hanya untuk anak keturunan Belanda saja. ELS pertama kali didirikan tahun 1817. Masa pendidikan di sekolah ini adalah 7 tahun. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Pada tahun 1903 dengan diterapkannya politik AIDS, maka rakyat Indonesia diperbolehkan untuk menuntut ilmu di sekolah tersebut. 2. Hollandse Inlandse School atau HIS. HIS adalah sekolah dasar yang didirikan oleh Belanda dan diperuntukkan bagi warga pribumi yang memiliki darah bangsawan dan tokoh terkemuka. HIS pertama kali didirikan pada tahun 1914. Masa pendidikan di sekolah ini adalah 7 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. 3. Hollandse Chinese School atau HCS. HCS adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1908 di Jakarta dan diperuntukkan bagi warga keturunan Tionghoa. HCS didirikan guna menandingi sekolah-sekolah Tionghoa yang ada saat itu. Bahasa pengantar di HCS adalah bahasa Belanda. 4. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO. MULO adalah sekolah menengah pertama atau setara SMP yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1930-an MULO sudah ada di hampir setiap kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Masa tempuh pendidikan di MULO adalah 3 tahun dan bahasa pengantar pendidikannya adalah bahasa Belanda. 5. Algemene Middelbare School atau AMS. AMS merupakan sekolah menengah umum atau setara dengan SMA. AMS didirikan pemerintah Belanda pada tanggal 5 Juli tahun 1919. Masa pendidikan di AMS adalah 3 tahun bagi yang sudah menempuh MULO. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. 6. Hoger Burger School atau HBS. HBS adalah sekolah menengah umum yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1963 dan diperuntukkan bagi siswa keturunan Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi. Masa pendidikan di HBS adalah 5 tahun. Murid yang pandai dan fasih berbahasa Belanda yang mampu masuk di sekolah ini. Tokoh penting yang pernah bersekolah di HBS adalah Insinyur Soekarno. 7. Shackle School. Shackle School merupakan sekolah rakyat yang ada di daerah. Masa tempuh pendidikan di Shackle School adalah 5 tahun.
Murid yang lulus di sekolah ini setara dengan lulusan HIS. Biasanya murid yang bersekolah di Shackle School adalah lanjutan dari sekolah rakyat dengan masa studi 3 tahun. Nah, itu tadi adalah sekolah-sekolah yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.